Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saudara sekalian, para mahasiswa. Eh, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ilmu hama tungguan. Eh, kita akan sampai pada topik organisme hama. Baik, saudara sekalian. Eh, Organisme hama meliputi beberapa kelompok organisme berikut. Nah, yang pertama adalah serangga. Nah, sudah kita ketahui, uh, cukup banyak mungkin dari mata kuliah entomologi, dan juga sebelum entomologi, uh, para mahasiswa tentu sudah mengambil mata kuliah. Uh, biologi satu. Nah baik, jadi serangga serangga ini film Arthropoda, uh, kelas Hexapoda atau kelas Insecta. Nah baik, ini kita beri uh, tanda warna kuning supaya uh, menjadi perhatian kita semua bahwa organisme hama nanti akan banyak kita bahas dari uh, kelompok serangga ini. Nah, baik, kemudian ada berikutnya adalah kelompok tungau. Tungau ini masih film Arthropoda, akan tetapi berbeda kelas dengan uh, serangga, yaitu kalau serangga, ialah kelas hexapoda, kalau tungau ini kelas Arachnida. Kemudian kelompok hewan moluska, kemudian kelompok hewan nematoda dan kelompok hewan vertebrata, vertebrata. Nah, baiklah sekalian. Serangga. Mari kita nanti akan membahas bahwa serangga sebagai hama. Nah, namun dari beberapa jenis serangga ada juga serangga sebagai musuh alami. peranannya sebagai musuh alami ini adalah serangga bisa sebagai predator, bisa serangga sebagai parasitoid. Nah, baiklah eh, sudah sekalian, eh, serangga tergolong film Arthropoda atau film hewan-hewan beruas. Nah, kelasnya atau penggolongan atau hierarki kita di tingkat kelas yaitu kelas insekta atau hexapoda. Nah ini eh, kita semacam eh, mengulang secara singkat yaitu inilah eh, serangga. Suatu gambar model eh, serangga. Eh, Baik, kalau kemudian kita lanjutkan, nah ini masih ada lanjutannya, yaitu bahwa kalau dikatakan serangga atau insekta, kelas insekta atau nasi kesamuda, maka eh, seperti pada dua slide ini tadi, eh, ada eh, tahma eh, kepala, tahma torak, tahma abdomen. Nah, kemudian pada setiap tahma pada eh, embelan atau organ yang eh, tahma itu sendiri juga kelihatan bersehmen-sehmen kemudian embelannya juga eh, menunjukkan ciri bersehmen atau beruas nah baik pada tahma kepala tahma toraks maupun tahma abdomen nah baik sudah sekalian serangga tentu saja memiliki ciri-cirinya film artropoda gitu ya. Nah, baik. Jadi yang pertama tubuh serangga maupun embelan atau organnya, organ-organ yang ada pada setiap takma itu eh beruas uas bersegmen-segmen. Nah, baik. Kemudian ciri serangga, serangga itu simetris bilateral Nah, baik, jadi organ-organ atau semen misalnya mulai dari segmen yang ada pada kepala uh, organ pada kepala misalnya uh, antena kemudian berbagai kemudian mulut, kemudian uh, mata nah kelihatan uh, ada uh, antena kiri antena kanan uh, mata majemuk kiri ada macam-macam kanan kemudian begitu juga eh, tungkai yang ada pada eh, toraks begitu ya ada kiri ada kanan nah itu menggambarkan bahwa itu simetris bilateral nah baik kemudian berkerangka luar berkerangka luar eh, Jadi eh, kulit luarnya yang disebut dengan integumen itulah yang menjadi penguat tubuhnya memberi bentuk memberi kekuatan memberi uh, ya sebagai dalam tanda petik uh, melindungi ya melindungi uh, tubuhnya baik nah itulah yang dikatakan sebagai berkerangka luar serangga tidak mempunyai tulang yang sifatnya menjadi kerangka nah ini ada suatu gambar uh, ini disebut sebagai uh, Exuvia atau kulit uh, luar yang dilepas dan tidak dipakai lagi, yang ini adalah uh, suatu uh, bagian dari uh, proses ganti kulit serangga yang kulit lamanya di, di, dilepaskan. Nah inilah sebagai, uh, sebagai gambaran bahwa kerangka luarnya itu dicontohkan sebagai kulit luar yang kalau dilepaskan masih punya eh, apa kekokohan dalam tanda petik ya kekokohan tersendiri. Nah baik, mari kita lanjutkan. Jadi yang sudah kita sebutkan itu tadi ciri artropoda, ciri filum artropoda yang tentu karena serangga itu Uh, adalah uh, kelas dari uh, film Koda maka ya mempunyai ciri-ciri yang tiga yang sudah disebutkan itu tadi juga. Nah, ketika kita memasuki uh, khusus ke kelas heksapoda, maka uh, kita bisa menyebutkan tiga ciri berikutnya lagi yaitu kepala dengan antena mata majemuk, kemudian alat mulut, kemudian beberapa serangga ada mata tunggal. Nah, baik seperti itu. Nah, itu adalah ciri serangga atau kelas hexapoda. Kemudian takmatoraksnya dengan tiga pasang tungkai. Tiga pasang tungkai. Tiga pasang tungkai itu ada pada bagian-bagian uh, torak yang disebut sebagai protorak satu pasang, mesotorak satu pasang tungkai, dan kemudian pada uh, metatorak ada satu pasang tungkai. Nah, baik itulah yang kemudian pada uh, sebagian besar serangga dewasa ada dua pasang sayap yang uh, melekat, katakanlah begitu, melekat atau terletak pada uh, ruas torak uh, kedua dan ketiga atau ruas torak uh, mesotorak dan metatorak. apa yang jadi tiga pasang tungkai uh, inilah yang menjadi penciri utama kelas hexapoda uh, heksapoda sehingga dikatakan diberi nama sebagai bertungkai heksa bertungkai enam karena tiga Pasang tiga pasang ini uh, ya, sepasang tungkai depan, sepasang tungkai tengah, sepasang tungkai belakang. Kan menjadi uh, tiga pasang itu adalah berjumlah enam buah tungkai, jadi heksapoda. Kemudian ada tahma abdomen yang disitu, ada uh, organ lubang napas, atau spirake dan kemudian ada. Uh, ovipositor atau alat uh, peneluran alat uh, untuk oviposisi meletakkan telur nah, baik jadi inilah uh, kita sudah me, ya, mendapatkan tiga ciri uh, serangga yang khas uh, kelas serangga atau kelas hexapoda dan ditambahkan tiga ciri lagi yang dari eh, ciri film artropoda yang tentu sekaligus menjadi ciri serangga juga begitu ya baik berikutnya jadi kalau kita tadi menyebut-nyebut film artropoda nah film ini eh, tingkatannya tingkat hierarki Klasifikasi hewan uh, sesudah uh, Kerajaan hewan, nah film arthropoda nah film arthropoda Ini merupakan salah satu Film dari 14 film yang ada di dalam uh, Kingdom hewan Nah, kelas Jadi Insekta tadi kedudukannya Insekta atau Eksapoda itu kedudukannya Di di uh, tingkatan Kelas, nah kemudian uh, Tentu uh, suatu kelas akan dibagi di menjadi apa akan terdiri dari sekian ordo. Nah, baiklah sekalian e, pembicaraan bahwa serangga merupakan organisme hama. Nah, organisme hama yang berperan sebagai hama nanti akan tersebar di dalam e, e, mungkin ada di sekitar 12 sampai 15 ordo di antara 28 ordo-ordo yang ada di dalam kelas uh, insekta atau hexapoda itu. Nah, nanti pada masing-masing ordo tentu akan uh, terdiri dari sekian famili, sekian setiap famili akan sekian genus. Kemudian suatu uh, genus akan uh, ber uh, apa itu ber, rangkai menjadi nama genus, nama spesies menjadi suatu uh, spesies. Nah, baik saudara sekalian. Kita akan lanjutkan pada suatu gambaran uh, tentang Urdu-Urdu dan nama umum, serangga. Nah, baik. Jadi, uh, yang pertama yang mungkin bisa cukup populer dan mudah diberikan contoh yaitu urdu ortoptera ordo ortoptera urdu ortoptera ini e, nama umum beberapa contoh yang mudah disebutkan yaitu ada belalang di situ nah baik nah, kemudian ada jengkrik ada orang-orang begitu dan beberapa lagi yang lain yang ada di dalam ordo Orthoptera ini, kemudian ada ordo Isoptera, nah di sini ada rayap, ada lauron nah ini ada di ordo Isoptera, kemudian ordo Dermaptera, nah ini ada uh, dalam bahasa mungkin bahasa daerah ada cecopet atau dalam bahasa Indonesia ekor capit uh, begitu ya, kemudian ordonata ini capung, kemudian Tisanoptera ini uh, tiri begitu ya nah baik mana tadi yang isoktera rayap nah ini rayap dewasa bersayap kemudian uh, dewasa dan uh, disebut sebagai golongan atau kelas kasta reproduktif ini yang bersayap ini uh, dalam bahasa yang populer laron gitu ya nah baik uh, inilah isoktera kemudian ada ordo ortoptera. Nah, ini uh, belalang dan di sini uh, contohnya ini adalah belalang kembara ini yang yang uh, warnanya ada uh, semacam motif uh, hitamnya dominan di antara warna uh, uh, kuning kremnya ini. Nah, baik coklat muda ini. Nah, baik sekalian. Lalu Tisanoptera, nah Tisanoptera ini yang di sebelah kanan ini baik lalu Dermaptera ini ekor cepit yang tadi disebutkan nah Odonata ini capung nah baiklah sekalian nah Hemiptera ya ini ordo berikutnya ya Hemiptera ini uh, kepik ya kepik uh, nah uh, nanti di dalam ordo Hemiptera ini ada subordo homoptera. Nah, kepiknya ini subordo heteroptera. Nah, baik uh, ketika kita subordo homoptera, maka di situ ada eh uh, jadi hama warung coklat, hama warung hijau. Nah, itu ada di situ. Berbagai jenis kutu tanaman juga subordo homoptera. Kemudian lepidoptera ini ada di situlah kupu-kupu uh, yang sehari-hari kita uh, sebut sebagai kupu-kupu dalam -kupu, butterfly nah, kemudian lengat nah ini yang dalam bahasa Inggrisnya mod begitu ya mod nah baik kupu-kupu dan nengat, ini adalah fase-fase uh, atau bentuk dewasa bersayapnya nah baik uh, ketika kita menyebut ulat nah itu sesungguhnya juga lepidoptera yang um, merupakan fase pra dari dari uh, lepidoptera. Kemudian ordo Coleoptera, nah ini kumbang. Kemudian ada uh, fase pra ini lundi atau uret. Ini baik. Kemudian uh, ordo Diptera. Nah uh, dalam nama umum bahasa Indonesia ada lalat, ada nyamuk. Itu adalah ordo Diptera ada ada hama nanti dari ya ya dari golongan lalat ini dari golongan nyamuk juga nah baik sudah sekalian hymenoptera uh, ini uh, lebah lebah madu kemudian tawon berbagai jenis uh, tawon sam, ma, semut begitu ya semut juga uh, kemudian bahkan tawon paristuit atau tabuhan begitu. nah baik baik uh, atau kerawai nah ya sudah sekalian jadi inilah uh, beberapa ilustrasi nah ini kepik hijau ini warna coklat ini berbagai kutu tanaman ini kumbangnya nah baik kemudian inilah uh, ngengat. jadi fase dewasa dari uh, lepidoptera yang uh, berupa nengat nah uh, fase pra dewasanya berupa uh, ulat ya berupa ulat nah ini adalah ulat nah baik baik Ya, kemudian ini fase uh, pupanya. Baik, sudah sekalian. Nah, ini ordo-ordo Lepidoptera, Coleoptera itu kumbang ini tadi, kumbang tanduk yang dicontohkan di sini. Kemudian ini adalah berbagai uh, jenis dari hymenoptera. Nah, baik sudah sekalian. Uh, serangga. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah uh, serangga sebagai uh, kemungkinan menjadi hama, organisme hama, hama, organisme hama. Dan sebagian di antara serangga ini adalah juga uh, peranannya dalam uh, bahasan kita ilmu hama ini sebagai masa alami ya. Nah baik. Uh, serangga kita akan membahasnya berikut ini adalah dari struktur mulutnya, tipe mulutnya. Jadi, insect mouth parts. Jadi, ketika disebut sebagai mouth parts, maka sebutannya dalam penerjemahan beberapa buku itu alat mulut. Jadi, alat mulut serangga. Insect mouth parts. Nah, baik. Ini penting dibicarakan karena berhubungan dengan gejala kerusakan pada tanaman. Nah, baik, -baik saudara sekalian, eh, organisme hama memakan tanaman, bahkan bukan hanya tanaman, memakan tumbuhan begitu ya. Jadi segala macam eh, tumbuhan atau vegetasi. Nah, beberapa di antara vegetasi Tumbuhan itu adalah yang memang ditanam oleh petani sehingga memakan tanaman begitu ya. Nah, aktivitas makannya itu menimbulkan gejala. Jadi bekas kerusakannya itulah gejala. Nah, baik gejala. Jadi eh, tipe alat mulut yang disebut sebagai tipe mandibulata karena punya komponen yang eh, disebut mandible. Jadi gigi penggigit pengunyahnya eh, mandibel Nah, mandibel itu terpa, eh, ada terletak di katakanlah nomor dua dari depan begitu nah kalau dilepas mandibel itu ada mandibel ini mandibel eh, kanan nah di sini nah ada mandibel kiri nah di sini nah seperti ini jadi sepasang ya kanan dan kiri begitu nah itulah dan beberapa bagian alat mulut yang yang selain mandibel. Jadi ada maksila, ada labrum kalau dari depan ya, labrum, mandibel, maksila dan labium. Nah, baik eh, sudah sekalian. Jadi ini eh, alat mulut itu. Nah, baik eh, dimiliki oleh ordo-ordo ordo ortoptera, isoptera, dermaptera, odonata, coleoptera, lepidoptera larva dan hymenoptera. Uh, nah, baik. Nah, ini ini ilustrasi uh, ordo isoptera uh, rayap. Ini uh, dalam suatu koloni rayap ada beberapa kasta kasta pekerjanya biasanya uh, lebih kecil dan uh, mungkin dalam tanda petik uh, lemah begitu ya terlihat lemah begitu ya kasta pekerja aluk. namun sesungguhnya boleh dikatakan ya tidak lemah uh, sesuai dengan uh, sesuai dengan tugasnya yang uh, ya banyak aktif mencari makanan gitu ya uh, nah baik kemudian ada kasta yang uh, mandibelnya sangat uh, mencolok atau ekstensif cukup eh, kelihatan. Nah ini adalah kasta eh, tentaranya, kasta prajuritnya untuk menjaga, eh, melindungi eh, koloninya dari berbagai hal yang bisa mengganggunya. Nah baik, jadi ini isoptera. Nah ini koleoptera Nah eh, mandibelnya lah yang eh, kelihatan menyolok dan siap seperti itu. Kemudian ada belalang sembah memangsa. Jadi belalang sembah itu perilakunya tidak memakan tumbuhan, tapi sebagai predator jadi memakan serangga yang lain. Jadi ini sesama belalang, satunya belalang sembah yang berwarna hijau eh, yang ini memakan belalang eh, falanga yang warnanya coklat ini. Nah baik. Jadi tipe mandibulata atau menggigit mengunyah nah baik kemudian kalau kita lanjutkan yang eh, tipe hostelata Haustelata ini mengisap. menghisap ini ada yang dengan perilaku menusuk dulu kemudian mengisap. nah baik ada yang tanpa menusuk tapi eh, dengan alat mulutnya yang semacam dijulurkan alat seperti belalai seperti ini ketika istirahat. Nah, tapi kemudian bisa dijulurkan memanjang untuk mengambil uh, mengambil makanan yang substansinya cairan. Jadi uh, ini kepik yang bisa menusuk jaringan tanaman dan mengisap cairan tanaman. Lalu ini kupu-kupu uh, ya uh, bisa mengisap cairan nektar bunga begitu ya dengan eh, tanpa menusuk. Nah ini ini kepik predator jadi memburu mangsanya yang juga serangga begitu. Setelah diburu dan bisa ditangkap maka ditusuk dengan eh, struktur mulutnya yang eh, dalam bentuk jarum stilet ini ya jarum stilet. Nah jadi contoh-contoh uh, tipe mulut haustelata atau ini hemiptera nah ini ini hemiptera kepik ini juga hemiptera kepik predator kemudian lepidoptera imago lepidoptera ini kupu-kupu uh, ya nah kemudian diptera tisanoptera dan beberapa hemenoptera ini tergolong uh, tipe mulut housestel atau nah baik ini kalau kita lanjutkan, ini ilustrasi lagi ya. Uh, hostelata menusuk menghisap. ini ada pada kepik. Nah ini kepik pengisap uh, pada buah kakao, pada ini juga misalnya pada kakao, pada teh begitu ya ini. Jadi ini kepik helopeltis. Nah baik, ini kepik, uh, misalnya kepik coklat pada tanaman kedelai gitu ya. Nah, baik. Nah ini ini polong polong tanaman legum gitu ya, tanaman kacang-kacangan. Nah, baik. Nah, baik terus kalian. Nah, ini kutu daun. Nah, baik. Jadi ini eh, contoh alat mulutnya yang strukturnya atau bentuknya eh, serupa jarum gitu ya. yang disebut sebagai jarum stilet baik kalau kita lanjutkan ini uh, gejala kerusakan tanaman uh, bawang oleh uh, hama trips hama uh, uh, nah baik sekalian. sekalian. jadi ini lanjutannya ya jadi baik jadi uh, uh, kita lanjutkan nah Nah ini uh, uh, khusus untuk trip atau urodotis sanoptera ini, ini ada catatan yang uh, khusus yaitu bahwa struktur mulutnya, kemudian mulutnya ini uh, antara mandibel kanan dan mandibel kirinya ini uh, tidak simetris gitu ya. Ya, tidak simetris, tidak berpasangan. Nah, baik. Jadi uh, uh, semacam uh, unik begitu untuk ikan ini. Nah, baik. Kalau kita lanjutkan, ini masih uh, nanti bisa di, diberi uh, perhatian untuk dibaca untuk pada uh, trip ini uh, sifat dari trip ini. Nah, baik eh nah, uh, masih uh, alat mulut gabungan jadi ada komponen yang uh, komponen mandibel yang di um, berperan sebagai apa itu namanya ya me, me, semacam mengait mengungkit dari jaringan eh, tanaman dari jaringan buah begitu ya sehingga dari yang dikait seperti mata pancing ini ya eh, nah maka eh, eh, yang menjadi makanannya itu eh, kondisinya menjadi lebih eh, lebih menuju ke berair begitu ya nah, airnya itulah yang kemudian eh, di semacam diisap atau diserap begitu ya diserap. Nah inilah uh, lalat. Nah kemudian di sini kita kita contohkan adalah hmm. lalat buah titis capitata. Tipe mulutnya haustellata. Ada aktivitas merautnya mengait begitu dan kemudian menghisap uh, substansi hmm. yang menjadi basah atau air itu nah baik jadi tipe mulut dan gejala kerusakan pada tanaman ini kalau diringkas maka ada tipe mandibulata atau menggigit mengunyah daun menjadi uh, ada uh, sobek ada berlubang begitu ya kemudian bisa juga pada buah bisa juga pada batang pada umbi pada akar begitu nah itu tipe mulut mandi tadi, tipe mulut menusuk mengisap maka gejalanya adalah pintik-pintik bekas tusukan jarum stilet tadi, kemudian ada bercak-bercak, nah menguning, nah, baik, nah kemudian uh, tipe mulut meraut mengisap misalnya pada tirip tadi itu uh, ada gejala garis-garis uh, atau kuras-kuras putih pada daun, pada bunga, gitu. kemudian mengait, mengisap ini pada larva uh, lalat tadi. Nah, baik saudara sekalian, uh, sekian uh, organisme hama yang kita sedang membahas serangga mulai dari uh, bentuk umum morfologis sampai ke uh, struktur mulut. Dan kaitannya dengan gejala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.